Alaihi wa rahmat rahimani wa rahimakumullah. Adapun menerima hadiah itu ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, syarat menerima hadiah, orang yang menerima hadiah dia mengetahui bahwa dia diberi hadiah bukan karena si pemberi itu malu kepadanya. Bukan karena orang yang ngasih itu takut kepadanya. Berarti kalau diketahui dari mana nih? Oh, dari si fulan. Oh, mungkin dia malu tadi. Atau kita ketahui dia orang yang takut kepada kita. Atau dia ngasih hanya karena sungkan. Atau bahasa Jawanya pakai wuh, ya. Berarti kalau ada indikasi ke situ jangan diterima. Iya. La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali kalau dia memberikannya dengan penuh kerelaan hatinya. Ini titik sisi penilaiannya. Kalau dia memberikannya penuh dengan kerelaan hatinya. Nah, kalau ini kan dia enggak rela sebetulnya, hanya karena malu aja. Karena sungkan, karena pakai weh. Ya. Nah. Misalnya ini yang sering terjadi. Ditawarin ya untuk mampir. Mampir. Ayo mampir ke rumah. Iya. Nah, ini kan sebetulnya cuma basa-basi aja. Ya, lagi keluar jalan, kemudian ketemu tetangga atau ketemu teman, kebetulan lagi duduk-duduk di depan rumahnya. Ayo mampir, kita ngopi dulu. Mau kemana? Gitu kan? Wah, ini kesempatan ini. Bulan ngopi, beneran mampir dia. Akhirnya bingung yang basa-basi tadi. Waduh. Iya. Nah, kalau tahu itu cuma basa-basi, jangan dianggap serius. Ya? Jelas ya? Nah, ini contoh yang pertama. Jadi syarat yang pertama apa? Orang yang menerima hadiah, dia harus mengetahui bahwa si pemberi hadiah, dia memberinya karena sukarela. Keridhaan hatinya. Ya, sepenuh kerelaan hatinya. Bukan karena basa-basi, apalagi karena rasa malu. Ya. Nah. Hadza siratun mustaqim.